Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala muslimina wa muslimat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil akhir. Para kesepuhan, ini sepuh di komplek terutama kesepuhan di Masjid Jami Al-Istiqomah Fira Pasirah yang bersimpul di Allah, mudah-mudahan Allah mulia itu kemudian kesepuhan yang terjadi di perusahaan yang ada dari Bali Kamasan Abang. Alhamdulillah, kita ada mobil, kita ada harus yang mobil akhbar. Oke, saya terima yang kali saya sanggi ada hari Nambo di Masjid Al-Istiqomah. Hadirin kami yang di bawah daya manusia di Bukit Hasil bersambung dengan sepatah dia angin, adukah hiji dan pun salam silaturahim disimpuli atas nama keluarga besar kota besar dan Al-Jawari Bukit Kumpul di Bukit Kampas Ayah Abdi Maksim Boya Bekir Gincu dan Fahmi. Alhamdulillah sempurna yang biasa silaturahim mudah-mudahan silaturahim dia kurang sadarnya dipanjangkan di silaturahim ini yang lebih luar. Ini kedua Maksim Sirburi kepada ayah Pespasi Janji Direksi ayah Nurang Malik Hidupu mengoyong mengetahkan di Masjid Al-Fatih selaku di Mariusi Sambo kepentingan agama di Masjid. Baik itu kita seperti dia sendiri atas kami pihak perempuan Al-Jawa Malik dan datang dengan Muhammad Ginanjar yang kami utama dan cakap sebenarnya di dia kampung pasir melati desa Cikadut semuanya yang ngakin ke orang dia ulah bisa saha apun dan alba sebuah diri seluruh ayana seluruh ayana akhirah karena ulang kali maklum ulang kali bangga ulang dinding misalnya aku pamerkan ayah ilmu sekali anti dokter bermanfaat malah dimanfaatkan oleh satu orang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi sami'il adim minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhur inda Allah ifna asyara syahra al-ayah surah Allahul Azim. Seperti yang tadi sudah dirangkaikan dalam acara bahwa kedatangan saya dengan rombongan adalah mau memukimkan ngamukimkan alumni Al-Johari yang namanya Muhammad Ginanjar. Saya suka lupa karena santri saya ribuan jadi lupa namanya, untuk dititipkan di sini dipersembahkan kepada masyarakat Villa Pasirwangi Jumbrung ini. Silakan manfaatkan ilmunya. Dia sudah hafal Alfiyah 1002 bed, sudah hafal. Jadi mau ngaji, mau narki, mau belajar dari mulai ngaji TKA, TPA, tahsin, sampai mau ngaji apa, silakan. Kalau tidak, nanti gurunya yang datang.
gitu ya. Kalau ada masalah gurunya ini yang datang. Alhamdulillah alumni-alumni Al-Jauhari ini sudah yang punya pesantren sudah banyak, yang dimungkinkan seperti ini dibutuhkan oleh masyarakat diminta sudah banyak. Tapi seperti yang tadi oleh pimpinan harian Al-Jauhari dikatakan, jika ada kelemahan kekurangan tolong bimbing, karena namanya anak muda kesembuhan, dibimbing saja, ditegur saja, diingatkan saja ya, karena bisa jadi tak usah kaset, rada kaset pengesan dibanding nyumbur dua kaset buruna, rada kaset bisi cengos ke ayah sahria wakantiwati awewe perusuh menu gitu. Jangan lupa, jangan sungkan untuk ditegur, begitu ya. Saya berharap begitu, karena saya menitipkan dia di sini untuk dimanfaatkan ilmunya, lain kerbeger. Kalaupun ada yang cocok mau menjadi menantu, nikahin aja, gitu ya, gak usah rame-rame. Sekarang nikah yang susahnya itu nikah sekarang itu keramaian can boga katanya. Maka kalau ada anak sudah dekat dengan laki-laki, anak perempuan cepat nikahkan. Kalau tidak jauhkan. Dalam Islam tidak ada konsep pacaran, ta'aruf. Kalau sudah kenal menikah, begitu. Nah ini khawatirnya ini aja yang saya khawatir sebenarnya dari anak muda ini. Baik, jadi itu yang pertama ya, kedatangan kami adalah untuk menitipkan Ginanjar di sini. Yang kedua, saya berharap masjid Istiqomah ini jadi masjid yang makmur. Amin. Ciri makmur adalah penuh orang yang mengisinya. Jangan rumah dekat masjid, tenol-nol ke masjid. Etama kudu disesel begitu kata-kata kok masjid, ya? Karena tidak sempurna sholat tetangga masjid, dekat masjid, tapi dia tidak sholat di masjid. Orang bertanya pada Rasulullah, sahabat itu, terus siapa yang disebut tetangga masjid ya Rasulullah? Rasul menjawab, kullu man sami'an nida, siapa saja orang yang mendengar suara azan, itu namanya tetangga masjid. Saya nampak 200 meter kedengaran suara azan, kedengaran ke masjid. Saya nampak 1 kilo kedengaran suara azan, kedengaran ke masjid. Jangan ini ke masjid deh, kalau ada yang azan kayak orang Mekah azannya baru lari ke masjid. Ada yang azan di masjid Istiqomah suaranya bagus kayak azan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata cuma apa? Balik deh. Sekarang ini banyak yang begitu ya. Saya bilang kemarin di peringatan orang-orang yang mau haji, jadi ada Bu Haji Tomat tobat maksiat, mau ke Mekah tobat, pulang dari Mekah maksiat. Ada macam-macam haji itu. Ada Haji Nurdin Kosasi, Nurudina Songkos dikasih. Ada Haji Mansur, lamanya digusur dengan tol. Ada Haji Burhan, tekok ningali bujur tetahan. Aya we ngaliwat we sama BMW, nang we we bae nol molos wae keren. Ada lagi ngewat di Mekutilang Darat, apa Kutilang Darat kurus tinggi langsing dadarat lah. Di Burhan, Burhan. Ya. Jadi kedatangan saya itu satu ya, manfaatkan. Mudah-mudahan masjid ini lebih makmur. Ini bapak-bapak yang tidak suka sholat di masjid, setelah saya pulang dari sini, jangan lupa sholat di masjid, Pak. Ya, karena kata Rasul tidak sempurna tetangga masjid kalau sholatnya tidak di masjid. Saya tanya ibu, bu, bapaknya banyak di masjid, banyak di rumah sholatnya. Yang kenceng di rumah di masjid, kasihmu kena. Karena yang sholat di rumah itu adalah perempuan. Yang laki-laki di masjid. Jadi kalau laki-laki suka sholat di rumah berarti kan berarti perempuan sholatnya pakai mukena, punya mukena dua. Ya satu kemudian kedua kesuamikan.
Jadi musalah kita kita ayah adan teh mau ber pak adan tuh adan susah dangdutan ke masjid mau Allahu Akbar ke masjid mau erek ini mas sudah imam berarti ending mau mampu kena im itu jadi ibu juga jadi dai bukannya saya ibu juga harus jadi dai kalau saya laki-laki kori kayak barusan Ustaz kalau perempuan yang ngajinya kori kalau dai mubalir kalau anta kalau perempuan anti laki-laki kunta perempuan suami itu sebenarnya takut sama istrinya. Jadi sekali-kali ibu jadi da'iyah. Dakwah ibu itu cukup begitu. Suara azan terdengar toel ke masjid pak. Teka masjid malik berani ku mama. Langsung rak bakal ke masjid. Gitu ya. Hujan mah payung. Licin mah tongkat. Gitu, itu namanya da'iyah. Jangan ini mah hujan gede, jangan ke masjid mau apa? Mama takut, lu setan pasti. Mudah-mudahan ini omongan saya ini didengar. Bapak-bapak apalagi yang dekat rumahnya tidak datang ke masjid, malu, sudah pindah saja ke gunung. Ini di sebelah sono mah banyak yang begitu, Pak. Rumahnya dekat masjid, tidak mau sholat ke masjid di sono, ini mah di sono, yang sekarang di sini. Yang ketiga, sebenarnya saya sudah akan menggantung mix yang 2018 karena saya sakit stroke. Jadi, kenapa saya hari ini mau datang? Karena saya bahagia memungkinkan anak saya Ginanjar di sini. Mudah-mudahan tidak disepelekan. Karena yang menyepelekan ilmu bahaya. Meskipun di sini banyak dosen UIN atau apa, silakan bergabung bareng-bareng. Ya, saya juga dosen UIN, petor-petor dosen. Yang mahasiswa ngelawan mau lulus jadi sarjana. Coba lulus semua mata kuliah saya tidak lulus, tidak saya kasih nilai, tetap tidak akan jadi sarjana sampai kapanpun. Gitu ya. Jadi di sini ada dosen UIN pasti di komplek-komplek ini ada apa silakan bersama-sama para ustadz nggak usah kontok-kontokan bareng-bareng aja kamu siapnya apa saya siapnya apa jangan sampai rame akhirnya Islam sekarang kacau gara-gara gupron kamu koni mampir gitu kan orang nanya di mana lo kamu koni. Kok perlu nanya? Gak perlu nanya lagi aku. Dari omongan aja itu aja. Kamu kok dipemalu? Kamu kok dipemalu? Gak usah nanya. Pakai akal dikit. Kira-kira pantas gak disebut buya? Wah tapi jago dia pak. Saya pernah memastikan dia bisa menahan. Yang jago begitu banyak. Bersekutu dengan setan juga bisa. Kita ribut dengan nasab. Emang nasab menjamin masuk surga gitu? Buktinya Kanan anak Nabi nasabnya anak gitu masuk neraka. Buktinya istri Nabi Lut, tahu istri Nabi Lut namanya siapa? Bulut. Benar itu Bulut. Itu istri masuk neraka. Buktinya paman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab, itu paman tuh dekat sesama nasab, ke neraka. Kenapa mesti ribut sih? Ada urusan apa dengan nasab? Nasab menjamin masuk surga? Enggak. Birani itu hitam, legam, kayak burung gagak, kata sahabat zaman dulu, saking bencinya ke Bilal. Tapi turun ayat Inna akramakum 'indallahi At-okum. Yang paling mulia di hadapan Allah itu bukan yang mancung, yang pesek,
bukan yang jagung yang pendek, tapi siapa di antara kalian yang paling bertak? Mau kaya mau miskin, yang penting bertak. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, terotetotel. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Maka dari itu kita harus jadi manusia yang paling bertakwa. Gak usah rasa di sini, Pak Haji bukan turunan siapa-siapa, hanya turunan siapa Ajam, bangsa Ajam, bukan bangsa Arab. Tapi bertakwa, paling bertakwa surga. Si Junjun yang begini hidungnya pesek, asal takwa surga. Pak Haji takwa surga, gitu kan? Ya ada orang mancung, hidungnya jangkung, tingginya, ngomongnya ente, ana, ente, ana, kelakuan kaya iblis, neraka. Apa susahnya sih? Sampai Rasul bersabda, lau kunta Fatimata binti Muhammadin sarokot lakotok atu yadaha. Seandainya Fatimah anak Muhammad, sampai begitu mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Ya, artinya gak ada kumpulan nasab. Gak usah ribut. Yang soleh kita hormati, yang gak soleh kita bimbing. Gitu. Paham? Paham gak, Bu? Kalau paham sudah saya ceramahnya. Paham belum? Kalau belum, mah ibu kok gak ngerti-ngerti segitu jelasnya. Ini tentang nasab, paham? Paham? Jadi ada Habib, ada bukan Habib. Kalau soleh hargai, paham? Habib bukan Habib, gak soleh gak perlu dihargai. Kalau mau membimbing boleh, diarahkan ke jalan yang benar. Gitu. Paham ya, Bu ya? Ibu Fa'ibu harus cepat paham. Karena kalau ibu tidak paham, nanti banyak marah ke suami. Sudah suami tahu gajinya pas-pasan, banyak tidak pahamnya, bahaya. Nantinya matre. Banyak kan cewek matre sekarang. Cewek matre. Kelaut aja. Cewek matre. Baik. Jadi itu, sekarang kita kadang-kadang lupa banyak masalah di negara ini yang belum terselesaikan dengan baik. Apa masalah yang belum terselesaikan? Korupsi 271 triliun, kemana itu? Hilang aja, kalah sama yang menye-menye, karena tadi itu perkara kecil, perkara ecek-ecek, itu kan. Tori 2 bulan sudah haji rame. Update dong, tahu dong. Belum ikut TikTok saya ya? Jujur Junaidi official. Coba follow, share, and comment, like. Baik. Makanya hari ini kita hadir, mohon doa restu, semoga manfaat ilmu anak saya tadi, semoga bisa dimanfaatkan. Yang kedua, saya doakan supaya sehat, karena orang banyak yang undang loh. Yang undang enggak bisa berhenti, tapi saya tolak semuanya. Maaf nih, mau bukan ngomongin duit ya, biasanya kan kamu balik suka ngasih duit ya. Amplop, nggak tahu kalau di sini ya, nggak tahu kalau di sini, nggak tahu saya. Ini cerita di tempat lain. Suka ngasih amplop gitu ya, sampai nawar coba kayak beli tanah, dari mulai 60 juta sampai 80 juta sampai 100 juta ke saya supaya saya datang. Demi Allah ini, saya tolak, Bu.
saya lebih enak sekarang mengurus pesantren. Jadi bukan gak laku sih, di dunia ini laris kalau di kalau apa diterima, tapi sudah tidak diterima. Makanya sekarang beruntung sekali nih saya bisa hadir di sini dengan ibu dan bapak. Karena kalau sengaja undang susah, bisa tidak datang. Makanya berterima kasihnya bukan pada saya, pada pada Ginanjar. Gitu, karena Ginanjar sebabnya saya bisa datang ke sini gitu ya. Gitu. Baik. Nanti kalau ada yang mau ngetes Ginanjar boleh dites. Demo dulu deh. Sekarang takut itu Mang Heri. Hah? Apa? Mang Ilman. Coba ke sini. Ini tidak settingan. Kamu Ginanjar ke depan. Kamu harus siap dites ke depan. Kamu mana Ginanjar? Sini kamu, di sini. Biarin ke saya gurunya. Coba salah satu dewan kiai yang mau menguji siapa? Kang Heri, coba di sini Kang Heri. Intami, ini tidak disetting. Karena sekarang saya mendadak, ini baru sekarang saya. Biar Bapak Pak tahu sebentar, ngajinya santai saja. Ayo minta mi. Ini satu. Masalah. Dicek dulu ilmu alatnya. Karena baca Quran, hafiz Quran, kalau nggak ngerti alatnya, bagaimana bisa mungkin membongkar isi Al-Quran? Paham? Hanya bisa menghafal Al-Quran, tapi membongkar isinya akan susah, karena tidak belajar ilmu alat. Coba dicek. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memberikan kalam dari Al-Quran. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Saya mau cek saudara Ginanjar. Innallaha innanya itu isim fi'il harap. Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat harap. Harap. Kalimat harap. Amalnya inna bagaimana? Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Coba berikan dasar jurumiyahnya. Bikin ma'an malai talaki ma'an ka'ana sumalika namin amal. Itu dasar dari Al-Fiyah. Coba dari jurumiyahnya. Kamawasibu asyarakum wa'ahiyah. Makna inna wa anna ulakina wa ka'anna wa tawqid wa lakina wa istibat wa ka'anna wa tasbihi wa la'ala li taraji. Mana isinya inna? Inna allaha. Mana isinya inna? Allaha. Allaha. Isinya inna itu i'rabnya bagaimana tadi? Nasob. Nasob. Kemudian alamat nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Dengan fathah. Tegas. Dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena sebenarnya amal inna tansibu ismu tarwal khabaro. Iya, maksudnya Allahnya itu alamat nasabnya dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena menjadi isim inna. Apakah jamak tasir isim mufrad? Isi mufrad. Karena isi mufrad. Kemudian ala kulli syai'in. Ala isi fi'il harap. 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 Harap apa? Harap jer. Harap jer. Coba berikan dasarnya. Nadomnya. Harka hurufan jari wahyamin ilaha. Takhola hasyada fi'ana.
mundur berangkai wawun wata wal kafwa bawa la'ala wa matang rujuk itu berupa mindan ilah hata orang masyarakat di ahla mundur balam dan kewaw dan tahuruf kaf debat dan la'ala dan mata mana majurnya ala kulli syai'in mana majurnya majurnya mana kulli syai'in kulli kemudian kulli kepada saya ini disebut apa? Idofa itu susunan antara gabungan dua isim atau lebih antara apa dan apa? Antara mudhof dan mudhof ilaih. Coba berikan dasarnya. Tuna tali roba al tamina minu tuli katul isina wasanya dibangun minuhi dalam yasu ibadah kawala maudan dan tanwindan mudah dan tanwindan mudah dari bimbuang mudah di lejah dan mudah di buang itu harus main tanamanya fi atau maknanya dan maknanya li kemudian kodirun itu kodirun tarkibnya menjadi apa? Majur kodirun kan tadi kobar inna irobnya Rofa lama rofanya dengan doma karena isi mufrad ya juga. Nah gitu jadi kalau di pesantren Al Johari belajarnya itu alat gitu boleh belajar tahfidz di pesantren Al Johari wajib belajar safa meskipun bukan pesantren tahfidz. Tapi kudu ngaji alatna keur ngeusi mengerti ngahartianana. Tahfidz 30 juz ngahartianana. Dahfal maksudna teu ngarti monyet ngegulung kalapa oge. Ari kitu mah pan kudu diamalkeun Quran teh bener teu? Padahal kieu ya dengengkeun ceuk. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Contoh. Ari fitnah teh lebih kejam daripada pembunuhan. Ibu-ibu ngomong makto sok hikmah hikmahnya kecuali kejam daripada pembunuhan hikmah maling senal ke orang itu lebih kejam daripada pembunuhan kan aneh banyak hikmah maling senal lebih kejam dari pembunuhan. Nah karena tidak ngerti al fitnah itu disitu bukan fitnah seperti orang fitnah jelma al fitnah itu itu artinya kekafiran. Asbab munduzulnya dilihat waktu itu mau perang sedang saum ada sahabat nanya ya Rasul kita kan mau perang sedang saum gimana membunuh maka lunsur ayat eta al fitnatu asyaddu minal qatl kekafiran lebih kejam daripada pembunuhan kafir mah paehan we waktu itu waktu perang gitu eta teh ku ngaji. Cing rek nanya di dia nguduna ya keranan eueuh di dia. Pakai keran. Pakai nguduna pakai keran sok tinggal dalam bedang pelenggeun ka nasiku atau sok tinggal siku dikucurkeun. Sok bapak-bapak urang jujur rek ngomong. Aya nu sok dikucurkeun tina siku aya? Ya. Salah. Eta teh gara-gara teu ngaji. Pan dina Qur'anna idza qadaitumus shalah dan tidak mau sholat tidak untuk bila sholat fangsilu wujuhakum wa aidiakum ila marafiq jadi ilah berarti kumaha tina dampalengan kada siku meskipun pakai keran kudu dicinto jah dan dikucurkan tina lengan tesah tawuduna tesah wuduna mal benar sholatna malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun gitu ya karena wajib sholat wajib wudu benar sholat wuduna mah benar sholat desa sholatna berada ngabaran. Saya mau tanya pada ibu bapak-bapak bu ayah ibu ayah bu ayah ini saya mau tanya pada ibu-ibu apakah selama ibu menikah dengan suami ibu pernahkah ibu diajarkan wudu oleh suami? Pernah tuh? Udah ngekentuk cerita. Bapak-bapak pernah enggak
dosanya. Eh, dikira pada duit toang. Jadi salah kita kade, pulang dari sini cek umurnya yang benar. Kalau belum benar, ajarkan oleh bapak, si bapak teh. Abdi kecan benar, diajar makanan, di dia juga disalin. Tetap penting nama disalin. Gitu ya. Baik. Hijrah serang ngomong tentang Muharram. Bulan yang diciptakan oleh Allah itu 12 bulan. Inna indata syuhuri indallah 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan yang ditulis oleh Allah yang menurut Allah ada 12 bulan. Jadi 12 bulan yang sudah ditetapkan pada saat Allah menciptakan bumi dan langit. Mana itu? Dari Januari, dari Februari, tapi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul, Jumadil, Jumadil, terus Rajab, terus Sya'ban gitu, lain hapi-hapi cerita. Sya'ban, terus Ramadan, terus Syawal, terus Zulqa'dah gitu, terus Zulhijjah, api kreagung pengurang begitu itu. Sekarang anak-anak sekarang tahunya Januari, Februari, Maret, April. Itu bukan bulan kita anakku ya. Nanti belajar sama Om Ginanjar ya. Belajar nanti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Tsani. Belajar sama Om Ginanjar ya. Jadi jangan Januari, awal Januari aku pacaran dengan Neni Rohaini, putrinya Pak Haji, bandar tukang kopi, akhir bulan sama bosan putus lagi. Pak Jujur mah nyanyi, nyanyian wae baik tuh, daru sorana. Dan pada mana seorang goreng mau menang dulu. Untung bang, panggungnya di luar masjid ini. Kalau di dalam saya nggak berani. Di luar masjid itu panggungnya ya. Jadi rada wani gitu, ragu entah. Kita bikin romantis. Apa? Itu toker. Tiktokan wae. Baik. Nah, sekarang apa yang harus hijrah? Hijrah itu bukan hanya atribut, tapi hijrah itu adalah attitude. Kalau atribut itu celananya hanya pindah jadi cingkrang, jenggotnya panjang, itu baru hijrah atribut. Yang paling penting hijrah itu adalah attitude. Dari jelek menjadi, dari tidak ke masjid menjadi rajin ke masjid. Dari suka tidak menghargai istri menjadi penyayang kepada istri. Dari istri nu berangasan beber-beberkan wae ka salaki menjadi istri yang salehah. Sareuri sia nu lumasan. Pokoknya pindah dari kejelekan. Dosa kecil pas saya mempengin juga. Eh, jangan meremehkan dosa kecil. Dosa kecil kalau diremehkan jadi dosa besar. Itu hijrah. Kalau sudah bisa berubah dari kejelekan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, terus baik. Mudah-mudahan kita berdoa husnul khotimah. Bagus akhirnya. Karena ada juga orang yang taat yang bikin sombong kita itu kan empat. Satu, harta. Dua, kedudukan. Tiga, ilmu. Awas. Yang keempat, penghormatan. Orang kaya, sombong. Wow. Kalau disahir kan kir, kalau pakai cincin,
Cerani? Jam berapa tadi datang? Saya telat. Selawatan tola alaihi. Pas balik, dadah. Seumur-umur aing ngeli dadah can pernah. Aing dadah kil, dadah damah kil. Pake tak bulgari, ngeleguna bulgari. Mas na bulgari, jadi dadah. Masya Allah. Harta, sombong. Apalagi, tambahnya ilmu. Ilmu-ilmu bertambah banyak yang sombong karena ilmunya. Maka Allah firmankan, masalul ladzina humilut tawrat thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfar. Seperti himar, seperti keledai yang membawa kitab-kitab tapi dia tidak ngerti apa yang dibawanya. Ilmunya tinggi, karena ilmunya tinggi maka dia sombong. Yang lain salah, 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 enggak ada dari sononya. Emangnya lu ke sono kapan? Ada siapa di sono? Ini bidang, ya ini bidang, bolehlah, final, tahlilan bidang, bukan tahlilan yang dinama yang mati tahlilan bidang. Sebab jelma geus paeman di tahlilan yang bid'ah nih ya, yang bid'ah. Nah kalau kedua aki-aki tak bid'ah, awas. Awas, jadi bisa kedua kosong kita kalau aki-aki. Paeh aki-akinya. Dipakai. Bayang aki-aki pakai nakal kedua. Jebrot, jebrot, sirat, nanya paeh. Jadi, eta ngirim patiha tawasul. Mau tepi, eta mau tepi. Tepi. Sampai. Kata siapa dan gak sampai. Nih saya coba, siapa di sini dulu yang sudah meninggal, pelopor mesin. Ada gak? Ada gak? Pak Doni, ilah Allah nanti. Pak Doni, Al-Fatihah. Ribo bu, ibu kirim fatihah ke Pak Doni, ribo? Ribo? Kenapa ribo? Karena Pak Doni orang baik, betul gak? Pak Doni ahli masjid, betul gak? Kalau Pak Doni penjahat, ibu pasti tidak mau kirim fatihah. Sekarang mari tunggu sebentar, fatihahnya balik lagi gak ya? Gak balik lagi ya bu ya? Berarti? Berarti? Sampai! Kalau aku gak balik lagi berarti sampai! Wahai para ustaz-ustaz yang suka gak bolehin tawasul, tuh tepi, patiate terbalik deh! Kalau masih ada orang yang bersikeras, mau tepi, walai salilingsa tidak masak, tidak akan kebagian, kecuali hasil kerjanya. Tanya ibu bapaknya, saya punya teman dulu. Gitu kerjaannya. Wah, pernah bid'ah weh segala bid'ah. Saya teman sekarang barangkan dia bid'ah weh. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Saya tanya, bapak kamu masih ada? Dan gak ada ibu kamu? Dan gak ada, saya doakan. Semoga bapak kamu, ibu kamu disiksa di alam kuburnya. Semoga malaikat Munkar Nakir menyiksanya. Dan semoga dimasukkan ke neraka. Marah sama saya? Ayo marah, terbalik, terbalik. Tenang weh, itu pernah tepi. Tukang debat pak dari dulu karena tak menang, tak menang mengalami saya mendebatnya, mengarokok debatin saya tak bisa, toh ngarokok apa jujur paru-paru, untuk ngarokok lupa-lupa penyakit. Lebar wes, selama jujur mendukung kerja kajian imah,
terus begitu tengah rokok ngumpulkan ya gimana pas kan pulau kue kaduruk apa nih kaduruk kaya ya. Ngarokok aja untuk ngarokok paru-paru nah kaya tata ngejuru ngejuru ngarokok tanahnya pak sanitan sabar bungkus ngarokok 4 bungkus wah lebar pak kamu dikumpulkan marwit naka peser mobil pak tenang weh nunggu bapak kos kabel mobil dah acan acan sabar opak ya mau mobilnya opak ya masuk kudur ya udah tak kudur tak apa tuh ngomong si Dadan tukang di masjid, si Deden tukang di saritem. Tahu saritem ibu? Mempol kagadu jati katelahna kebon tangkil tempat anu pasti saritem tempat nyempil ikan pabali warisan barang nyumput jalu tuka pincut ka kamar langsung diburu karade you Dadan ahli masjid, Deden penzina. Tiada hari tanpa di masjid untuk Dadan seperti tiada hari tanpa berzina untuk si Deden. Datang setan ke si Dadan, datang malaikat ke si Deden. Kata malaikat ke si Dadan, "Dan kamu jangan ibadah terus, sudah numpuk amal kamu mah. Sekali-kali tuh nyobaan tuh kasar hitam si kasih Deden. Nyobaan jina sekali weh. Dan mengurangan amal maneh. Pada saat itu seruan setan pada si Dadan masuk. Kata si Dadan, alah nya sekali-kali lah yang ngasakan ini. Pada saat yang sama datang malaikat ke si Deden yang sedang berzina. Kata malaikat ke si Deden, Deden, mana yang teku naon zina wae? Coba mana yang teku naon, bisipai ke zina, tobat tu si galan cepane si Dadan. Saat itu hidayah masuk ke si Deden. Maka si Deden berniat hijrah. Dia pergi dari tempat pelacuran menuju masjid. Pada saat yang sama si Dadan mau nyoba ke syaitan. Dia juga pergi dari masjid menuju tempat pelacuran. Ketemu tidak di jalan? Tidak ketemu. Kenapa tidak ketemu? Karena saya yang cerita tidak mempertemukan dia. Kalau akhirnya dengan logika akhirnya cekain pagi-pagi cekain tentu. Ceritanya teruskan jangan? Si Dadan datang ke tempat pelacuran cari adanya si Deden. Kemana dia aing dan dia ingat teratur ditilacur tapi gak udah niat maka dia sewa perempuan ya udah akhirnya dia berzina si Deden pergi ke masjid cari kakaknya gak ada si A'a kemana dan tidak ada hari tanpa si A'a di masjid istiqomahin kok gak ada tapi karena si Deden sudah niat untuk bertaubat dia ambil air wudu. Dia sholat taubat, dia baca Quran, menangis dia, tersedus dan karena apa? Dia tahu amalnya yang kurang baik. Pada saat itu terjadilah gempa bumi 8,7 skala Richter. Wow, kibok-kibok. Tempat pelacuran hancur, begitupun dengan masjid runtuh. Masyarakat bingung. Begitu menemukan jenazah si Deden,
sambil memeluk Quran. Kan si dede mah tadi nage teraya di masjid, dan masyarakat ditambah bingung lagi, kaget ketika menemukan jenazah si Dadan yang sedang di atas perut perempuan. Hati-hati, kan sudah ada kisah Barsiso dulu, wali ibadahnya sudah ratusan tahun, sungguh khotimah. Makanya woi tukang amal jangan sombong, itu salah, itu salah, itu salah, gue nih ahli masjid, jangan juga begitu. Fala tuzakku anfusakum bahwa ada mubiwan takoh, jangan merasa diri paling bersih yang tahu ketakwaan diri kamu adalah Allah saja. Jadi apa yang bikin kita sombong itu? Satu, harta. Dua, jabatan. Makanya ini para pejabat, para pejabat dengar, jabatan yang kombat itu adalah amanat rakyat. Kalau jabatan Anda dipakai tidak baik, bahkan ada anggota dewan katanya yang main pinjol, kami tidak mewakilkan kepada Anda untuk jadi pemain pinjol. Pinjol atau pinjol? Pinjaman orang-orang tolol. Tambah apa lagi yang menjadi kesombongan? Tambah harta, kedudukan, amal. Sombong. Yang tadi itu, saya lebih baik daripada kamu. Weh, emang lo yang menilai. Belum tentu lo sholat istiqomah itu diterima Allah. Wah, kalau gitu mah tupak, ngesesek itu sholat kayak gitu mah. Kok lu sholat, wesat, keluar di tadi mah. Kok mau siap, utara sholat, enggak? Pak Juju mulai kasar, saya kan malu kasar. Saya bukan malu halus. Jadi kalau saya ngomongnya kasar, ya inilah saya, karena saya malu kasar. Nah yang keempat, ilmu. Orang tambah ilmu, tambah sombong. Ngerasa alpia, kasih raja, muli, tamu, mantek, pikelek, imlitina hati, yakuluna hulu, Quran katalah, sombong. Ini yang bikin celaka. Makanya Rasul bilang, hei, orang-orang yang hijrah, buat semua orang-orang yang ada di masjid istiqomah, Rasul bersabda dalam satu haditsnya, haram masuk surga orang yang di dalam hatinya meskipun sebiji sawi ada apa? Ada sifat takabur. La yadkhulul jannah man kana mithqala dzarratin min kibrin. Ketakaburan satu biji sawi saja akan membuat Anda tidak mendapat SIM untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya yuk tahun 1400 berapa? 46 ini kita berubah menjadi orang-orang yang jadi baik dari tidak baik. Bukan begini, tenang weh, saya mau ngurah kene, masih muda ini. Nanti saya tobatnya sudah 40 tahun, weh anak muda, kaulah muda. Dengarkan oleh Anda, kematian itu tidak melihat muda dan tua, tidak melihat abjad. Yang pertama Asep misalnya, Ade, Agus, Jujur nanti keberapa? A, B, C, D, E, F, G, H, J. Wah jauh kan ya? Enggak. Kematian. Pokoknya kalau kematian berdasarkan abjad, saya mau ganti bukan jujur tapi zuzun. Pakai Z. Terakhir jadi zuzun Zunaidi. Tidak. Bisa jadi mati itu bapak ibu lebih dulu, saya belakangan. Bisa jadi begitu kan? Atau dibalik oleh Allah, saya belakangan, ibu duluan. Apa bu? Sama keneng? Oh ya itu gitu. Bisa ibu dulu, bisa saya dulu. Bisa anak kecil dulu, bisa orang tua dulu. Makanya kalau tobat, kita bingke-ngke. Ah,
engkek we saya mah, engkek we. Saya tanya definisi engkek. Engkek itu kapan? Nanti itu kapan? Nanti saja, nanti itu kapan? Nanti itu sekarang. Kata tadi engkek teh ayeuna ceuk tadi. Tadi kan mana ngomong nih, jadi Pak Jujur datang. Jadi Pak Jujur datang. Jadi iraha engkek. Nanti jam 10 beliau datang. Ternyata datang jam 10 sampai ibu ke engkek. Kalau tadi ibu dicabut nyawa jam 9, ibu tidak sampai ke engkek. Faham? Faham? Makanya jangan diengkek-engkekin. Jangan dinanti-nantikan. Kalau mau tobat sekarang, mau jadi orang baik sekarang, hijrah sekarang. Allahu Akbar. Dari 1446 Hijriah saya akan datang ke masjid mulai bulan Muharram sekarang. Langkahkan kedua kaki. Ternyata baru juga 10 langkah belum sampai ke istiqomah, mati syahid. Karena sudah berniat langkah dari ketidakbaikan menjadi lebih baik. Gitu. Allahu Akbar. Sudah di masjid apalagi subuh. Sudah punya wudu dari rumah. Salat sunah subuh. Terus salat subuh, terus zikir sampai isyraq. Jadi kalau nanti ginanjar di sini punya kegiatan sampai subuh itu karena kebiasaan. Di Al-Johar itu santri tidak boleh keluar dari masjid sampai isyraq. Karena Rasul bersabda barang siapa yang berangkat ke masjid salat subuh kemudian dia berzikir sampai ditutup dengan salat dua rakaat namanya isyraq, maka dia menjadi haji yang sempurna. Sama dengan ibadah haji yang sempurna. Hajjan tamman. Tiga kali dalam hadisnya disebut hajjan tamman. Begitu. Ulang likum-likum dereden. Ada yang suka di masjid, tapi kerjanya likum-likum dereden. Assalamualaikum, lari. Assalamualaikum. Nah, mulai sekarang. Assalamualaikum. Mulai zikir dulu. Afdalul zikri faqad man la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kalau ada gempa baru bapak teriak, "La ilaha illallah." Masa zikir harus dikasih gempa dulu? Coba di istiqomah mulai tahun 1450 Hijriah. Coba kumandangkan zikir. Tarik baju dulu, aku tarik-tarik dari tarik mana jengkah yang mana? La ilaha illallah. Napa apa segitu suara cukup? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu. Kemudian yang sirnya, ya di dalam hati ya sirnya. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan dunal jahri. Gak boleh ada suara itu mah. Tapi di sini, kalau yang di sini namanya zikir khafi. Kapan saja, di mana saja, sedang apa saja dipakai terus. Hati berdetak menuju Allah, terus mengingat Allah. Itu yang disir. Pada tadi kita ulang tarik-tarik. Dikurangkan dengan kurobaka binasika. Itu namanya obat suntik, mungkin salah. Saya salah. Wadkur radiki robak kakak pangeran mane finansika dina nafis mane. Berarti di jerona jiwa mane. Tadorruan wa khifatan. Dengan tadorru dan khifat. Duna jahri tidak ada suara. Ya mas suara ada di kopi. Tapi yang jahatnya mana? Kenapa di masjid tidak berzikir? Di masjid berzikir jahar, tiap waktu. Jangan subuh dan maghrib aja. Zuhur, asar, maghrib. Oke, serempak berzikir. Dengan zikir yang paling utama. Dengan zikir yang paling afdol. Ini utama, utama, utama. Ini paling utama, ini yang mana? Yang paling utama. Kenapa zikir yang paling utama?
utamanya yang diberikan ke Sayyidina Ali ditinggalkan. Kita baca subhanallah 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 ya Allah ya Allah amin amin amin. Terus saya la ilaha illallahnya kemana? La ilaha illallahnya kemana? Hilangin. Kapan nyebut la ilaha illallahnya? Pakai dia listu koma ya. Dan subhanallah alhamdulillah bar la ilaha illallah. Terus lakukan. Kemudian begitu tawaju lah. Kopi. Kopi lah dibawa kemana-mana juga. Mau makan ku ingat padamu ke Allah. Mau tidur ku ingat padamu ke Allah. Mau kerja pun ku ingat padamu kekasihku. Sedang kerja ku ingat padamu. Istirahat ku ingat padamu. Kerja lagi ku ingat padamu kekasihku. Begitu kofi kiaman waqudan wa'ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring, zikir khafi. Bahkan berbaring sampai mau mati pun terus jalan khafinya. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah hai orang Pasir Wangi sampai datang al-yaqin. Al-yaqin dalam tafsir al-maut. Beribadahlah sampai mati. Saya tanya, apa ibadah sampai mati? Sholat. Berapa orang di masjid Istiqomah yang sedang sholat mati? Azu-azu udah ada tuh? Ayat can? Aca. Apa ibadah sampai mati? Sampai ketika nyawa di kerongkongan dan ikan di kermaji dengan dia bulan curang jalan bisa salah dengen. Sampai nyawa di kerongkongan belum keluar sekarang namanya itu masih disuruh ibadah. Boleh tidak boleh berhenti ibadah karena belum mati. Berarti apa yang mati ini? Berapa apa ibadah apa ibadah ini? Pikir kofi. Hati yang sudah ditalkin zikir, makanya nanti belajar ya talkin. Tanya ke Ginajar, gimana talkin? Tapi bukan Ginajar yang nalkin. Nanti datang ya, kata Ginajar, Abah pengen ada yang ditalkin, ada 40 orang nanti wakil talkin datang ke sini ditalkin. Ya, mau ditalkin enggak? Tuh, kenapa tuh kan? Kenapa enggak mau ditalkin? Masih hidup. Jadi kamu mau ditalkin itu karena talkin mah untuk orang mati. Kasihan ya lo. Jadi bapak-bapak itu tidak mati gitu. Ini orang-orang mati ini kebanyakan. Yang mati apanya? Hatinya. Kenapa ke masjid susah? Hatimu mati. Kenapa sudah kau susah? Hatimu mati. Kenapa mengaruhi istri saja susah? Hatimu mati. Kenapa kemertua jelek? Hatimu mati. Kenapa dengan tetangga tidak akur? Hatimu mati. Makanya lakimu mautakum la ilaha. Makin yang mati dengan la ilaha. Siapa? Orang-orang yang hidup tapi hatinya mati. Biar tidak ada lagi orang bergunjing. Biar tidak ada lagi di Pasir Wangi orang yang huru-hara. Biar tidak ada lagi di Pasir Wangi orang yang tidak ke masjid. Apa? Talqin. Nanti kalau sudah mengerti talqin, kan nantilah kalau saya datang ke masjid lagi. Pokoknya sekian puluh orang mau ditalkin, kita talkin. Insya Allah. Mudah-mudahan aja. Jadi ketika nyawa sudah di sini. Gak apa-apa.
coba lihat sekarangnya kiai. Emang gimana? Sekarang orang yang hafal Alfiah emang kalamuna lagi mufidun kasatin. Enggak begitu, sama sekarang begini. Kusir Delman, PNS, ASN, mau dosen, mau guru besar, mau kiai begini. Pernah ada yang begini? Kamu juga sekarat, sakaros, sakaros, sakarus, sakarat. Nabok? Sama semuanya juga. Sekarat itu begitu. Emang doktor Kiai Haji Jujun Jaili, dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIM Sunan Jadi Bandung, pimpinan Pondok Pesantren Al Johari, tetap aja sekarat begini. Nah, ketika kita sedang sekarat, kita masih harus beribadah. Tapi ibadah apa? Sholat gak bisa, nafas juga sudah begitu. Yang beribadah bukan bibirnya, tapi hatinya yang sudah mendapat talqin zikir. Hidup hatinya satu. Wala tamutunna illa wa antum. Dan itu, maka dalam Al-Qur'an illaman atallaha ata, bahasanya juga bukan yati, kecuali orang yang sudah datang kepada Allah. Kapan datangnya? Sekarang. Dengan apa datang? Waja'a biqalbin munib, dengan hati. Datang ka Allah ku hati, datang ka istiqomah ku suku. Di sini ada yang jalan kaki? Ada. Yang naik motor ada? Kamu yang naik motor lebih banyak pahalanya daripada yang jalan kaki, sebab semua tanah terinjak oleh ban motornya. Makanya kalau ngaji pengen banyak pahala naik tronton biar 12 rodanya. Gitu. Jadi gitu ibu bapak sekalian, hijrah, hijrah sejati adalah itu. Bagaimana kita merubah sikap kita menjadi orang-orang yang senantiasa diawasi dan rasa diawasi oleh Allah. Itu saja, titik beres lah. Terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak, di sini banyak anak-anak, generasi-generasi mudanya, generasi-generasi kita ke depan, masukkan ke masjid ya. Di sini kan ada MDTA ya, MDTA. Masukkan, belajar. Karena ya Allah, sekarang rusak generasi sekarang itu. Generasi handphone banyak pindahin, sekarang sudah mau ngaji di sini ya. Jangan sampai jadi orang bon si maman yang si meme yang terdampar di satu pulau. Datang jin, kenapa mana yang dia terdampar, mau apa kamu? Coba permintaan satu-satu permintaan cek si maman. Mau apa maman? Mau balik lagi, balik dibalikin sama jin. Si maman bahagia, baru juga nyeduh kopi. Si Memen ditanya, Memen, kamu mau apa? Saya pengen si Maman dari lagi ke sini kan. Si kopi tengah minum, kamu bilang tadi. Siapa yang bodoh? Si Memen. Jadi jangan sampai Maman pinter, Memen bodoh. Jangan sampai ada generasi bodoh di sini. Insyaallah, mudah-mudahan MDTA-nya juga, MDTA-nya juga maju, dan anak-anak generasi pasti wangi, generasi-generasi yang Rabbil'Alamin. Amin. Cukup ya, mudah-mudahan manfaat. Titip anak saya, tegur jika ada kesalahan, bimbing oleh bapak-bapak, para senior-senior di sini, supaya manfaat ilmunya di sini. Tadi bukan show of words, bukan, tapi kalau tadi setitik aja kemampuan dia dicek oleh gurunya. Jadi takutnya ibu bapak menganggap bahwa anak ini adalah tidak pesantren, ujung-ujung saja. Insyaallah dengan manfaat. Khud masofa wa da'ma kadar. Fallahul muwafiq. Bila akwami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.